Masyarakat Tionghoa di Cirebon, Jawa Barat, meski bukan penganut agama Islam, berbagi makanan takjil gratis untuk umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kegiatan ini sebagai wujud menjaga kebersamaan dan merawat kerukunan toleransi antar umat beragama. Sajian sederhana makanan takjil berupa bubur candil dan puding dibagikan masyarakat Tionghoa di Cirebon untuk umat Muslim yang masih beraktivitas di jalanan menjelang waktu berbuka puasa. Warga Muslim menyambut penuh sukacita kegiatan berbagi takjil gratis di bulan suci Ramadan ini. Dalam sekejap, ratusan paket takjil habis dibagikan untuk umat Muslim. Kegiatan saling berbagi pada momentum Ramadan ini sebagai wujud kebersamaan dan merawat kerukunan toleransi antar umat beragama yang sudah terjalin baik di kota Cirebon. Kita bagi-bagi takjil bagi ya pengendara atau yang beraktivitas di sekitar sini. Ya, seperti 2 minggu yang lalu juga sama, kita juga membagikan takjil. Berapa banyak yang diberikan? 130.